Nur Hayati, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Fakrul dan Norintan. Maafkan saya, Nur Hayati. Apa kabar nih? Maafkan saya kalau tadi agak-agak terlupa siapa yang bertugas. Lapar. Baiklah, Nur Hayati, alhamdulillah kami berada di sini. Ya, bagaimana keadaan cuaca di Daerah Belait ketika ini? Keadaan cuaca alhamdulillah pada pagi nampak cerah saja, Fakrul, ya. Alhamdulillah. Seceria kita ni lah. Seceria kita ni pagi ini. Kita harapkan semoga aktiviti yang dilakukan di Daerah Belait, apa saja yang diungkayahkan ni, akan berjalan dengan lancar. Kita silakan, persilakan Nur Hayati untuk memberikan laporannya. Baiklah, terima kasih rakan kita di Bandar Seri Begawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bagi mengikuti lintas langsung dari Daerah Belait pada pagi ini. Dan seperti biasa, sudah kita akan mengusikan satu makluman dan juga menyaksikan satu bahan visual yang telah pun disediakan oleh rakan tugas kita. Keadaan cuaca seperti yang kita maklumkan sebentar tadi dalam keadaan yang cerah. Dan alhamdulillah, sesi persekolahan penggal kedua telah pun bermula kemarin. Dan pada tahun ini telah pun bermula bagi sekolah menengah tahun 8. Jadi kita juga telah meninjau beberapa buah sekolah pada awal pagi tadi. Nampaknya segala perancangan yang telah pun dibuat oleh pihak Kementerian Pendidikan berjalan dengan lancarnya. Belada bercakap mengenai dengan pembukaan sekolah bagi penggal kedua ini. Sebentar lagi kita akan sama-sama saksikan bahan visual yang telah disediakan oleh rakan tugas kita. Tapi sebelum itu saya bacakan dulu satu makluman yang mana pada 14 hari bulan Jun 2020 iaitu hari Ahad akan diadakan satu kempen derma darah anjuran kerjasama Kelab Penaga Seria dengan Pusat Kesihatan Penaga yang akan diadakan di Bilik Perpustakaan Ibnu Sina Pusat Kesihatan Penaga bermula jam 9 pagi sehingga jam 1 petang. Itu ada satu makluman dan sekarang kita beralih bagi menyaksikan bahan visual yang telah pun disediakan oleh rakan tugas kita untuk pagi ini. Kementerian Pendidikan dengan nasihat dan kerjasama Kementerian Kesihatan telah membuka persekolahan penggal kedua selepas ditutup ekoran wabak COVID-19. Pembukaan persekolahan di semua peringkat dibuat secara berperingkat-peringkat untuk memastikan kesejahteraan dan keselamatan pelajar terjamin dan mengelak penularan COVID-19. Di Daerah Belait, Sekolah Menengah Perdana Wazir antara sekolah yang membuka persekolahan penggal kedua. Bagi memastikan persekolahan berjalan lancar, persediaan berbagai aspek telah diambil oleh pihak sekolah. Antara pelajar yang kembali ke sekolah ialah tahun 8 dan 11, kini kembali ke sekolah, manakala pelajar-pelajar tahun 7, tahun 9 dan tahun 10 akan meneruskan pembelajaran secara talian. Pihak sekolah telah pun membuat persediaan in terms of menyediakan hand sanitizer, disinfectant liquids, face mask, hand glove untuk kegunaan pelajar-pelajar serta guru-guru. Pada masa yang sama, pihak sekolah juga telah pun membuat perubahan dari segi jadual pembelajaran untuk memastikan tidak ada pencanggahan di antara guru-guru yang hadir untuk mengajar di sekolah dan juga guru-guru yang melaksanakan pembelajaran secara talian. Langkah-langkah keselamatan pencegahan yang telah pun dirancang dan disediakan termasuk penyediaan social distance marker seperti yang habis kita nampak. Okey, social distance marker juga ditampalkan di lantai-lantai di perjalanan sekolah, di kantin, classroom, slab, okay, dan juga di dalam staff guru-guru. Untuk mengelak kesesakan, pihak sekolah juga telah menyediakan dan mengenal pasti tempat penurunan dan pengambilan pelajar bagi memastikan kelancaran pelajar-pelajar hadir ke sekolah.
Setiap pelajar juga disediakan dengan QR Code Monitoring Tracking Students untuk menandakan kehadiran masuk dan keluar serta mencatat perjalanan balik pelajar dari sekolah ke rumah. Sebelum masuk ke kelas, mereka menjalani rutin harian seperti cuci tangan dan memakai sanitizer. Mereka dikehendaki untuk mencuci tangan yang di tempat yang disediakan sebelum pemeriksaan suhu badan dilaksanakan. Apabila suhu badan pelajar adalah di tahap normal, pelajar akan ditempatkan di bahagian waiting zone di mana pelajar tidak akan dibenarkan untuk terus menuju ke kelas kerana this is our way untuk mengontrol pergerakan pelajar-pelajar. So apabila pelajar-pelajar sudah ditetapkan di waiting zone, guru-guru kelas akan membawa pelajar-pelajar ke kelas masing-masing. Sebelum pelajar-pelajar masuk ke kelas, pelajar-pelajar dikehendaki untuk membuat hand sanitize dan untuk duduk di tempat masing-masing mengikut social distance yang sudah disediakan. Okay. Salah satu persediaan yang juga diambil oleh pihak sekolah ialah dengan menyediakan tracking students dengan menyediakan QR code bagi setiap pelajar-pelajar di sekolah. Maksudnya apabila pelajar itu hadir ke sekolah, mereka akan mengimbas kod itu untuk menandakan kehadiran mereka in and out. Pelajar juga disediakan kod khas untuk apabila pelajar-pelajar hendak pergi ke kantin dan juga ke tandas sekolah. Ini adalah untuk memudahkan pihak sekolah membuat tracking keberadaan pelajar-pelajar semasa berada di sekolah. Pada masa yang sama, apabila balik, pelajar-pelajar dikehendaki untuk membuat catatan perjalanan balik pelajar dari rumah dari sekolah ke rumah. Sementara itu, Persatuan Ibu Bapa Sekolah Menengah Perdana Wazir berharap dengan adanya SOP yang telah diberikan oleh Kementerian Pendidikan, para pelajar akan sentiasa dipantau dan diawasi oleh pihak sekolah. Ini bertujuan bukan saja untuk melancar pembelajaran, malah dalam sama-sama membendung penularan COVID-19. Dengan adanya garis pandu yang disediakan daripada pihak-pihak yang tertentu, kita amat yakin dah dan bahawa anak-anak kita ni tu kalau sudah berada di sekolah tu, insyaallah mereka akan sentiasa diawasi, dipantau lah akan mereka. Di sini juga ingin saya menyarankan kepada ibu bapa bahawasanya adalah penting bagi pihak ibu bapa untuk memberi kerjasama dengan pihak sekolah. Yang pentingnya ialah kebersihan diri bermula daripada rumah dan juga terus ke sekolah lah, insyaallah dengan adanya SOP OCP ini dapatlah kita ni mengawasi segala penularan wabak yang amat kita ni takutilah buat masa ini. Pihak sekolah juga berharap langkah keselamatan yang dilakukan selain untuk menyedarkan warga sekolah pentingnya kebersihan, malah juga kesan wabak tidak meruntuh semangat pembelajaran para pelajar itu sendiri. Harapan saya semoga dengan kembalinya pelajar-pelajar ke sekolah ini dapatlah orang memupuk juga kesedaran pelajar-pelajar, guru-guru tentang pentingnya untuk menjaga kebersihan diri, okay, secara di tahap maksimum. Dan pada masa yang sama, harapan semoga apapun wabak yang melanda negara kita ini tidak akan meruntuhkan semangat pelajar-pelajar untuk meneruskan pembelajaran mereka. Dan saya berasa amat gembira apabila mendapati pelajar-pelajar dibolehkan untuk hadir ke sekolah kerana sekolah ini terlalu sunyi tanpa adanya pelajar-pelajar.